Rika Iskak atau Rika Novica mengamuk di Instagram pribadinya setelah melihat adanya kabar tidak benar terkait sang suami, Gary Iskak, yang dikabarkan meninggal dunia. Ia menyebutkan jika saat ini suaminya itu sedang menikmati momen bersama dengan dirinya. Oke, sebelum kita lanjut, subscribe sekarang. Like, comment, dan share. Selamat menonton! Rika pun meminta agar tidak ada lagi kabar yang tidak baik terkait kesehatan sang suami, Gary Iskak. Seperti apa isu yang tidak benar itu? Media sosial dihebohkan setelah adanya sebuah gambar yang menuliskan jika Gary Iskak telah meninggal dunia. Hal itu membuat Rika Iskak langsung mengamuk karena berita itu tidak benar sama sekali. Astagfirullah, kalian gak dapat berita apa-apa dari kami, terus kalian bikin berita yang gak benar. Please, berita suamiku meninggal adalah hoax, tulis Rika di postingan Instagram Stories, Rabu, tanggal 30 Juni tahun 2021. Sutradara film, Boy Rano, juga menyampaikan jika Gary Iskak dalam keadaan baik-baik saja. Ia masih dalam masa penyembuhan setelah dikabarkan sakit kanker hati. Banyak pemberitaan di luar tentang Ed Iskak garis bawah Gary yang gak betul. Alhamdulillah sampai detik ini Gary udah sehat, cuma masih recovery aja, tulis Boy Rano di Instagram Stories. Tolong kalian sebelum posting sesuatu tanya-tanya dulu, jangan sebarkan hoax. Jangan bikin pihak keluarga Gary jadi banyak pertanyaan dengan berita-berita gak bener. Please be smart guys, sambungnya. Rika Iskak menyampaikan jika kini Gary Iskak masih dalam keadaan baik-baik saja, tidak seperti kabar bohong atau hoax yang beredar di masyarakat. Ia menyampaikan jika sang suami sudah mulai bisa beraktivitas seperti biasanya di rumah. Rika Iskak juga mengatakan jika Gary Iskak kini sedang asik dengan keluarganya. Gary saat ini ingin lebih menikmati momen bersama dengan istri dan anak-anaknya di rumah. Gary alhamdulillah baik-baik aja, abis sholat asyar, beliau masih berobat, jalan di rumah sedang menikmati momen-momen bersama aku dan anak-anak. So please gak usah bikin berita yang gak baik, tutup Rika Iskak. Seperti yang diketahui, foto Gary Iskak tersebar di media sosial. Dalam foto itu terlihat jika ia sedang terbaring lemas dengan menggunakan alat bantuan pernafasan yang terpasang di hidungnya. Dari postingan itu beberapa rekan juga diketahui jika Gary sedang dirawat karena sakit kanker hati.